Namaku Susan. Susan Rinjani lengkapnya. Aku lahir di Jepara. Ayahku sudah pergi sejak aku masih kecil. Ibu bilang, ayah pergi mencari nafkah untuk aku dan ibuku. Hingga aku hanya hidup bersama ibuku. Tapi sekarang, aku sudah pindah ke kota untuk kuliah. Dan disinilah awal pertemuanku dengan dia. Sengaja. Iya, gak apa-apa kok. Akunya juga tadi kurang hati-hati. Hei, kalian ngapain di situ? Cepat di sini. Iya, Kak. Kalian tadi ngapain? Maaf, Kak. Tadi saya tak sengaja jatuh. Iya, Kak. Jadinya saya bantuin dia. Ya sudah, kali ini saya maafkan. Cepat langsung masuk ke dalam barisan. Selamat pagi semua. Pagi, Kak. Hari ini adalah ospek terakhir dan materi terakhir. Jadi, hari ini Kakak akan menyelesaikan materinya. Hari ini aku sangat senang karena aku bisa mengikuti ospek sampai hari terakhir. Dan itu artinya aku akan resmi menjadi mahasiswi di kampus ini berkat kerja keras dari ibuku. Terima kasih, Bu. Oke, sudah selesai materinya. Dan selamat kalian resmi menjadi mahasiswa di kampus ini. Dan terima kasih telah mengikuti ospek dengan baik sampai hari terakhir ini. Silakan pulang ke rumah masing-masing. Sampai jumpa besok di kampus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nak tadi ospeknya? Alhamdulillah Bu, lancar. Sini Ibu pijitin, kelihatannya capek banget kamu nak. Gak usah Bu, nanti dibuat tidur juga segar lagi. Ya udah, tidur sana nanti Ibu susul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bu, bangun, sudah subuh. Ayo kita sholat berjamaah, Bu. Ayo kita ambil air wudhu. Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي
Rahman ya Rahim. Engkaulah yang maha mengetahui segalanya. Dan hanya padamulah hamba meminta pertolongan. Aku rindu ayah ya Allah. Aku juga merindukan saudara kembarku. Ya Allah, Engkau yang maha segalanya. Satukanlah keluarga kami ya Allah. Satukanlah menjadi keluarga yang utuh dan saling melengkapi. Amin ya Rabbal Alamin. Bu, Susan mau siap-siap berangkat kuliah ya. Susan mandi dulu ya Bu. Iya anakku, andai saja kamu tahu San, kalau ayahmu juga di kota ini. Susan berangkat kuliah ya. Iya nak, hati-hati ya. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Nita, Nata. Waalaikumsalam. San, udah siap belum pelajaran mata kuliah pertama ini? Siap dong, Nit. Eh, yuk masuk kelas. Takut dosen pertama kita galak. Ayo, Nit, San. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Perkenalkan, saya adalah dosen yang akan mengajarkan mata kuliah Al-Quran. Nama saya Dianovita. Panggil saja Bu Dian. Permisi, Bu. Silahkan masuk. Kenapa kamu terlambat? Maaf, Bu. Tadi ban motor saya bocor. Alasan. Oke, untuk kali ini kamu saya maafkan karena ini hari pertama. Tapi, lain kali jangan ada yang telat dengan alasan apapun. Paham semua? Paham, Bu. Kamu boleh duduk. Cari tempat yang masih kosong. Ini kan cowok yang kemarin menabrak aku. Gak nyangka bisa satu jurusan. Sekarang kalian belajar di bab pertama. Kalau ada yang tidak paham, nanti saya jelaskan. Hari ini sampai di sini dulu, dilanjut di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu yang kemarin kan? Iya, Mas. Kita belum kenalan. Kenalin, namaku Randy. Kenalin, Susan. San, aku duluan ya. Iya, Ren. Lagi ngapain? Ini San, lagi baca buku kumpulan puisi. Wah, aku juga suka puisi, Ren. Mau pinjam? Emang boleh, kan kamu sedang baca. Udah kok, gak apa-apa, San. Cie, udah lengket nih. Apaan sih, Nit? Nat, gak jelas deh. Kamu sih, dicariin kemana-mana, malah di sini. Udah lapar nih. Iya, dua bawel. Ren, duluan ya. Bukunya nanti ku kembalikan.
siapa aja susah. Gue pacarnya. Emang kenapa? Udah Ren, stop. Aku enggak apa-apa. Ren, udah Ren. Gak apa-apa kan, Ren? Gak apa-apa kok. Gak apa-apa gimana? Itu bibirmu berdarah. Aja ikut aku biar aku obati. Aku memang terlanjur mencintaimu dan tak pernah ku sesali itu. Makasih ya, San. Ya sudah, aku balik dulu ya. Iya, kamu duluan aja. Aku masih pengen di sini, lanjut baca buku ini. Ya udah, aku duluan. Hati-hati di jalan ya. Ku mohon jangan jadikan semua ini alasan kau menyakitiku. Meskipun cintamu tak hanya untukku, tapi cobalah sejenak mengerti. Bila rasaku ini rasamu. Pulang ah, lagian udah mau sore. Randy berangkat dulu ya. Iya nak, hati-hati di jalan. Iya mamaku cantik. Eh ma, nanti siang Randy mau kenalin seseorang. Siapa sih Ren? Ih, mama kepo deh. Seneng banget ya bikin mama kepo. Ya udah ma, Randy berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengembar, kalian lihat Susan enggak? Enggak, mungkin dia udah di kelas atau enggak ya di kantin. Ya udah, makasih. Sama-sama Pangeran Kodok. Lagi ngapain? Lagi mikirin aku ya? Ih, GR, aku tuh lagi baca buku yang aku pinjam dari kamu. Kamu tahu nggak? Aku tuh suka banget yang bagian ini. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan
yang menjadikannya tiada. Ehsan, jangan bergerak. Itu ada ulat di jilbabmu. Mana, Ren? Mana? Aku takut. Tenang, San. Jangan bergerak. Nih ulatnya. Ih, Randy. Apaan sih? Malu tahu. Ulat tertempat di belah tangan, hati yang temaram. Matamu juga mata-mataku, ada hasrat yang mungkin terlarang. Satu kata yang sulit terucap hingga batinku tersisa. Tuhan tolong aku jelaskanlah perasaanku berubah jadi cinta. Tak bisa hatiku menafikan cinta, cinta, cinta tersirat bukan tersurat. Masih bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Cie cie, ahem, yang tidak paham ini, jangan-jangan mereka udah jadian. Ahem ahem, siurin. Eh, ada Pak Dosen. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Kali ini kita akan meneruskan matkul yang kemarin. Dan berhubungan babnya habis selesai, saya akan memberi tugas buat kalian tentang toleransi umat beragama di Indonesia. Pengumpulan data bulan depan, apa ada pertanyaan? Pak, tanya. Kenapa harus agama? Terima kasih, Devan. Pertanyaan yang sangat bagus. Gini, mengapa saya mengambil bab agama? Itu karena di Indonesia terdapat banyak agama yang dapat secara rukun hidup saling berdampingan. Jawaban selebihnya nanti. Kalau video kalian sudah jadi, pasti kalian akan tahu jawabannya. Oh, gitu ya, Pak. Ya, Devan. Apa ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. San, yuk ikut aku ke rumah. Aku mau kenalin kamu ke orang tuaku. Enggak, Ren. Aku malu. Udah, enggak usah malu. Ayo ikut. Ya udah, aku ikut. Assalamualaikum, Ma, Ma. Waalaikumsalam. Apa sih, Ren? Eh, ada tamu ternyata. Siapa sih, Ren? Cantik banget. Susan, Tante. Ini, Ma, yang tadi pagi itu loh. Pintar juga kamu pilih, Ren. Makasih, Tante. Ayah mana, Ma? Ntar dulu ya, Mama panggilin. Ya, Ayah. Ada apa, Ma? Ini loh ya, kenalin pacarnya Randy. Susan, Om. Apa? Kamu pacar anak saya? Orang tuamu bekerja di mana? Atau punya bisnis apa? Rumah kamu di mana? Iya, Om. Ibu saya sekarang menjadi manajer properti, Om. Alamat rumah saya, Jalan Patimura Blok M, Keselatan nomor 32. Bapak kamu kerja apa? Ayah saya pergi, Om. Kata ibu saya, dia pergi mencari nafkah untuk saya dan ibu saya. Tapi, belum kembali sampai sekarang. Oh, sepertinya kamu tak pantas untuk anak saya. Kamu saja tak tahu di mana ayahmu. Saya mau ke belakang dulu.
bagus. Ya sudah, silakan kalian pergi. Permisi. Siapa ya? Mas Irfan? Santi. Jadi, orang yang akan dibunuh oleh suruhanku adalah anakku sendiri. Mas, kenapa bengong, Mas? Akhirnya kamu pulang juga. Aku dan Susan merindukanmu, Mas. Enggak, San. Ayo ikut aku, Pat, sebelum semuanya terlambat. Kita mau kemana, Mas? Tunggu Susan pulang dulu, kasihan. Nanti dia nyariin. Udah, ayo ikut, sebelum semuanya terlambat. Ntar dulu, Mas. Saya kunci pintu dulu. Cepat, San, cepat. Iya, Mas, sabar. Susan anak kita, kembaran Randy. Ibu, apa yang ibu katakan itu benar? Kalau Om Irfan adalah ayah Susan dan Randy adalah kembaranku. Alhamdulillah, Allah telah mengabulkan doaku untuk bertemu kalian. Aku mohon sama kalian untuk bersatu kembali menjadi keluarga yang utuh, walau tak bersamaku. Ayah, ibu, dan Kak Randy, tolong kabulkan permintaan terakhirku ini, supaya aku tenang di alam sana dan tersenyum melihat kalian bersatu kembali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Susan, bangun, San. Ayah sudah kembali. Bangunlah. Ya Allah. Ayah, macam apa aku ini yang tega membunuh anakku sendiri? Ampunilah aku, ya Allah.
Jikalau kau sayang, benar-benar sayang, tak hanya kata atau rasa, kau harus tunjukkan. Kemanapun kau laju, cinta tak pernah rapuh, berpaling pun tak mampu hilangkan cinta. Cinta.